Yang ketiga, jaga Allah ni apa? Jaga Allah ni meninggalkan yang haram. Ha, ni tak ada cerita mengenai buat benda haram semua tinggal. Tinggal. Main haram aja tinggal. Tak bincang dah. Faham ni ni. Orang kata ni dia pada dapat tahu ni ada tak ada suci halal lagi. Tak payah buat lah, tak payah ambil lah. Faham ni? Kata yang ni tak ada suci halal, tak payah. Tak tahu. Yang keempat, jaga Allah ni apa? Membina satu tembok di antara dia dengan yang haram. Namanya syubhah. Maksud dia orang yang jaga Allah ni, sebelum sampai haram dia berhenti dah. Berhenti sebelum haram ni apa dia? Syubhah. Allah sebut, Nabi sebut, innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Wa man ittaqa ashubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi shubahati waqa'a fil harami aw kama qala sallam rawahu Muslim. Nabi sallallahu sebut, yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Namun ada di antara keduanya yang nama syubhah, yang ramai orang tak tahu tentangnya. Siapa yang berjaga-jaga daripada syubhah ni, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Siapa yang ambil syubhah ni, kemungkinan dia jatuhlah haram. Faham tak ni? Kita ni, ni yang duduk dalam masjid ni tuan-tuan sekalian, dan duduk luar masjid sebagainya, nak kena ada satu tuan-tuan sekalian, dia panggil apa? Tak, warak sikit. Tak warak lah guna. Tengok kalau benda tu macam, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tuan-tuan tak payah ambil lah. Faham tak ni? Ataupun satu benda tu orang kata apa? Ada orang kata halal, kata haram. Kau ni kata halal, kau ni kata haram. Kita kata apa? Tak payah. Faham tak ni? Nabi kata, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil yang sahih. Yang rasa tak ragu ambil. Kalau rasa boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Penting kan? Kena buat lagu tu kot. Dah lah ni kena buat lagu tu dah kot. Mayang tak khusyuk, ibadat tak sedap. Tahu pasal apa? Duk ambil syubhah banyaknya. Duk ambil syubhah banyak sangat. Faham Nana? Tuan-tuan, kita tahu tak kena lah ni. Tahu kenapa? Kena cari yang orang Islam buat. Sungguh kan? Macam saya duduk dalam bidang ni tuan-tuan, saya tahu lah Allah. Tuan-tuan tahu tak 70% daripada makanan yang tuan-tuan duk beli tu, 70% yang ada cop halal, mereka bukan Islam buat. Daripada 10 tu, 3 je orang Islam buat, 7 lagi orang bukan Islam buat. Saya nak tanya, kalau maklum masak kan, nasi goreng kan, pagi-pagi masak nasi goreng, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa jadi dengan masakan kita tu? Sedap tak? Sedap serupa je. Selawat tak selawat serupa je. Apa jadi dia? Berkat. Betul ni? Berkat bukan dia kira dengan nombor kan? Berkat sebagai anak-anak kita jadi baik, makanan jadi berkat, yang kurang jadi cukup. Pasal apa? Okay, selawat ni. Kalau bismillah, Nabi kata benda yang harus pada syarak namun tidak dibacakan bismillah padanya, tidak disebutkan nama Allah padanya, maka terputus, hilang berkat. Kalau ada orang masak, dia seorang ni baca bismillah, seorang tak baca bismillah, tuan-tuan nak makan yang mana? Makan yang orang baca bismillah. Pasal apa? Pasal berkat. Faham tak ni? Ini bukan tak bismillah. Yang kita duk makan tu bukan orang tu tak bismillah, baru lepas sembah tokong ya. Faham tak ni? Tuan-tuan pergi nak makan kedai tu? Pergi kedai, tak lalu kot Ustaz. Sama lalu tu, bak kuk teh, muntah selalu. Tak pi kot. Ha, kedai tak pi, tapi barang dalam plastik tu, barang yang dekat kedai yang duduk dalam plastik tu, manufactured by Tai Ku Ching, Senyum Berhad. Beli. Ha, ni. Tuan faham ke cerita apa ni? Jagalah, jaga benda masuk dalam perut ni. Tu semayang tak sedap, semayang tak khusyuk, ibadat tak sedap. Pasal semua masuk dalam perut kita. Hadis yang saya baca ni, halal haram syubhah tu, lah tu hadis Nabi kata apa? Lah sekali Nabi kata apa? Inna fi kulli jasadin mudghatan.
idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Nabi kata halal, haram, syubha, siapa jaga syubha dia jaga agamanya, jaga kehormatan dirinya. Lah Nabi kata apa? Sungguhnya pada tubuh kamu ada seketul daging. Kalau elok daging ni, elok seluruh tubuh. Kalau buruk daging ni, buruk seluruh tubuh. Itu adalah hati kata Nabi SAW. Pasal apa? Awal Nabi amat halal, haram, syubha, lah Nabi sebut hati. Sebab apa yang kita makan, itulah yang akan jadi, itu yang kita akan jadi. Haram makan, tubuh kita akan buat benda haram belaka. Makan yang syubha, tubuh kita akan redah apa saja kita tak kira. Tu jaga apa ni? Baik. Hasil daripada kita jaga Allah yang empat tadi ni. Ingat yang empat tadi saya sebut apa ni? Yang wajib buat elok, yang sunat sungguh-sungguh buat, yang tiga haram berhenti, yang keempat jaga yang syubhat. Apa dia akan dapat? Allah akan jaga dia. Macam mana Allah jaga dia? Yang pertama tuan-tuan, Allah akan jaga akidah dia. Akidah dia tak sesat. Tuan-tuan tengoklah ni macam-macam tuan-tuan sekalian. Dia berasa dia betul. Kita abang salah ni. Tak aku betul. Ulama semua kata salah ni. Tak aku betul. Hanya fitnah aku. Pula dah. Kita pula fitnah dia. Ada budak-budak dah buat merepek tu lah. Kita tegak jangan buat macam ni. Sekejap apa mahu guna pula. Siapa kamu belagak Tuhan? Dia kata kita pula belagak Tuhan. Kita sekejap siapa? Tahu pasal apa je itu? Pasal Allah gelincirkan akidah dia. Tuan-tuan, akhir zaman Nabi SAW sebut iman kita akan keluar daripada hati-hati manusia ni macam anak panah keluar pada busur dia. Dia cupi sampai tak berasa.